Sa laboratorium dan hewan coba merupakan sarana pendukung vital bagi pembelajaran di Fakultas Kedokteran UB. Melalui laboratorium dan hewan coba, berbagai kegiatan praktek, penelitian, dan lainnya dapat dilakukan dengan profesional. Untuk itu, Fakultas Kedokteran UB secara rutin menggelar workshop edukasi mengenai keberadaan sarana yang ada di laboratorium agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Peralatan laboratorium dan hewan coba di Fakultas Kedokteran UB merupakan sarana pendukung yang penting bagi perkuliahan. Sarana inilah yang senantiasa diupdate agar dapat selaras dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Melalui workshop Fakultas Kedokteran bersama Mitra menjelaskan keberadaan dan inovasi baru di laboratorium. Kegiatan seminar dan workshop hari ini itu memang bekerja sama dengan PT ITS Science Indonesia yang merupakan rekanan kami dalam pemenuhan fasilitas-fasilitas hewan coba di FKUB utamanya. Nah, dalam kegiatan seminar kali ini, pemateri-pematerinya itu salah satunya dari Techniplus Italy, jadi Mr. Tommaso Sala, dan juga yang dua dari PT ITS Science Indonesia sendiri yang memang fokus membicarakan tentang fasilitas-fasilitas laboratorium hewan coba yang terstandar dan juga desain laboratoriumnya seperti apa. Nah, sedangkan dari pihak LPHC memang tujuannya adalah untuk mempromosikan laboratorium pengembangan hewan coba FKUB yang memang sudah didirikan sejak tahun 2019, namun mungkin belum banyak dikenal oleh kalangan civitas akademika UB sendiri maupun luar UB. Workshop dan seminar ini penting dilakukan agar civitas akademika di FKUB mengetahui dan dapat memanfaatkan secara maksimal berbagai peralatan yang ada di fakultas untuk kemajuan proses pembelajaran.